Selamat sore pada rekan dan saudaraku dimanapun berada. Selamat sore pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Denmas Lamin, yang pada kesempatan sore ini saya akan membahas benarkah ayam impor semuanya bagus. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan membahas benarkah semua ayam impor semuanya bagus. Namun sebelum saya melanjutkan untuk membahasnya, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmas Lamin, saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk membantu saya subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Pada rekan-rekanku yang satu hobi dimanapun berada, tidak bisa dipungkiri, jadi tidak bisa dipungkiri semua penghobi ayam termasuk saya, termasuk rekan-rekan semuanya, itu pasti menginginkan mempunyai ayam yang sangat bagus. Jadi untuk memiliki ayam yang sangat bagus itu adalah sebuah keinginan bagi rekan-rekan kita termasuk saya, karena kalau sudah memiliki ayam yang sangat bagus, karena memang hobi kita adalah memelihara ayam, kalau sudah memiliki ayam yang bagus hatinya sangat senang, hatinya puas, hatinya senang. Dan pada rekan-rekan semuanya yang mungkin mampu maka akan membeli ayam yang mahal, karena memang dengan harga mahal hampir dipastikan 85% ataupun 90%, karena harganya mahal itu sudah dipastikan ayamnya bagus. Dan banyak juga rekan-rekan kita untuk mencari ayam bagus, mendatangkan, jadi membeli ayam impor. Dan rekan-rekan semuanya, kalau sudah berbicara tentang ayam impor, pikiran kita itu langsung ke harganya. Karena memang untuk harga ayam impor terkenal sangat-sangat mahal. Jadi terkenal sangat mahal untuk ayam harga impor. Dan pada rekan-rekan semuanya, silakan saja kalau membeli ayam impor, karena memang hak untuk membeli ayam impor itu bebas. Jadi kalau rekan-rekan mungkin yang senang ayam lokal ataupun bisanya membeli ayam lokal seperti saya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi untuk rekan-rekan kita yang mampu, silakan saja, karena memang harganya sangat selangit. Pada rekan-rekanku yang satu hobi, yang mau saya bahas adalah benarkah, jadi benarkah semua ayam impor adalah bagus semua. Nah, itu tergantung dari pendapatnya rekan-rekan. Jadi tergantung dari pendapatnya rekan-rekan semuanya. Jadi menurutku untuk ayam impor yang didatangkan ke Indonesia, hampir mayoritas sekitar 85% ayam impor tersebut bagus. Jadi karena memang harganya sangat mahal, 85% ayam impor itu dipastikan sangat bagus. Yang 15%, karena namanya jual beli dimanapun berada, baik di Indonesia, di kota, di desa, ataupun jual beli dengan negara tetangga, sudah dipastikan, sudah terbiasa namanya jual beli itu mencari keuntungan. Dan keuntungannya terkadang tidak sedikit, mencari keuntungan yang banyak. Jadi sangat wajar saja kalau terjadi membeli ayam impor harganya sudah mahal, kemudian ayamnya tidak bagus. Terkadang juga bisa dikembalikan, terkadang juga bisa mungkin juga ditukar, tergantung dari koordinasi. Pada rekan-rekan semuanya, untuk menentukan ayam bagus, jadi menentukan ayam bagus bukan disimak dari harganya saja, butuh waktu panjang untuk menentukan ayam bagus. Misalkan rekan-rekan membeli ayam impor, kemudian nanti anak-anakannya akan dijual, jika seandainya pembesarannya tidak benar, itu bisa berakibat tidak baik. Karena memang semua, apapun jenis ayam, apapun yang ayam-ayam mereka rekan-rekan miliki yang dirawat di rumah, faktor perawatan itu juga sangat penting. Jadi faktor perawatan itu tidak bisa ditinggalkan.
dimulai dari saat pembesaran. Jadi pas saat pembesaran itu agar anak ayam menjadi bagus harus dikasih makan seperti apa. Kemudian pada saat umur 0 bulan sampai sekitar 6 bulan jangan sampai terjadi sakit. Karena kalau terjadi sakit itu juga akan mempengaruhi besar tubuhnya. Jadi tubuh kecil besarnya itu akan mempengaruhi. Kemudian setelah umur 6 bulan faktor perawatan juga penting, mulai dari ayam tersebut di gliter, kemudian dimandikan, kemudian dijemur, kemudian diumbar bebas. Jadi perawatan itu baik ayam impor ataupun ayam lokal itu sangat-sangat penting. Pada rekan-rekan semuanya yang satu hobi, jika rekan-rekan memiliki ayam lokal saja itu jangan berkecil hati. Jadi kalau rekan-rekan semuanya memiliki ayam lokal jangan berkecil hati, karena ayam lokal pun banyak sekali yang bagus. Silahkan rekan-rekan buktikan, di sebelah timur sana juga banyak ayam lokal bagus, di sebelah selatan sana juga banyak ayam lokal bagus, kemudian di sebelah utara juga banyak ayam lokal bagus, kemudian di sebelah barat juga banyak ayam lokal yang bagus. Jadi pada intinya ayam impor itu banyak juga yang bagus, ada juga beberapa yang kurang bagus. Semua juga tergantung dari faktor perawatannya. Jadi perawatan masing-masing juga itu menentukan bagus tidaknya seekor ayam. Begitu juga untuk ayam lokal. Jadi untuk ayam lokal sama saja, tergantung juga dari rawatannya. Kalau memang rawatannya bagus, ayamnya sudah bagus, maka kualitasnya akan meningkat. Tetapi ayamnya bagus, rawatannya kurang benar, maka ayam tersebut tidak bisa mewakili kualitasnya. Jadi pada rekan-rekan, untuk menurut pendapat saya pribadi, untuk ayam impor mayoritas itu bagus, untuk ayam lokal pun sama, banyak juga yang bagus. Begitu juga untuk ayam impor, karena memang banyak yang bagus, ada pula karena ada yang bagus tentu pasti ada yang kurang bagus. Jadi untuk ayam impor mayoritas ada yang bagus, ada juga yang kurang bagus. Begitu juga ayam lokal, ayam lokal pun sama, ada yang bagus dan ada pula yang kurang bagus, karena memang untuk faktor perawatan itu sangat menunjang dan mendukung kualitas ayam tersebut. Jika rekan-rekanku semua yang satu hobi mempunyai pendapat, silahkan. Jadi kalau mempunyai pendapat silakan, mempunyai keinginan apa yang mau disampaikan tentang ayam impor, benarkah untuk ayam impor itu bagus semua, silakan, tergantung dari pendapatnya masing-masing, karena pendapat itu berbeda-beda dan anggapan ulasan juga berbeda-beda. Di tempat sini kita itu saudara, jadi saling bertukar pikiran, tukar pengalaman agar memperkaya ilmu kita, karena memang teman satu hobi adalah saudara. Terima kasih, saya Denmas Lamin, selamat sore.